Oke, ketemu lagi dengan saya, Raden Desa Motovlog, motovlogger yang insya Allah terkenal. Haha. Hari ini nggak ngevlog di atas motor. Hari ini mau unboxing. Ini spion klik. Mereknya WS. Ini ya. Wadahnya sih biasa-biasa aja ya. Ini ada tulisan Thailand, nggak tahu artinya apa. Dan ini quality part made in Thailand. Jadi ini spion klik bukan ori Honda ya. Bukan ori Honda Click Thailand, tapi semacam KW-nya gitu loh. Ini tulisan Thailand lagi ya, nggak tahu artinya. Model W Click 125i, isinya 2. Wadahnya sih biasa-biasa aja. Oke, langsung saja kita buka. Besar ya. Ini lebih besar dari ori Quarionya ya. Banyak apa ya ini? Plastik kayaknya. Tapi tebel. Ya. Ini ada karetnya. Ini sambungan biar agak panjangan. Soalnya kalau di Vario itu harus ada sambungannya ya. Ini lebih lebar ya kacanya dari yang bawaan varionya. Bawaannya seperti ini. Nah, ini lebih lebar tuh. Ini bawaan varionya dan ini spion yang kliknya ya. Ini harganya itu 135.000 ya. Yang kalau ori Honda Click itu harganya sekitaran 250-an, jadi mending yang ini aja lah, bentuknya sama. Loh, lebih besar dong. Oke, ini penampakan setelah dipasang. Nah, ini penampakannya setelah pakai spion klik. Ini jadi lebih keren ya, lebih besar. Keren ya. Nah, itu tadi penampakannya setelah dipasang spion klik 125i. Sebenarnya itu bisa dipasang di vario apa aja ya, 110 juga bisa, yang penting dratnya itu besar. Oke, itu aja unboxing spionnya. Oke, terima kasih sudah menonton video yang begini-begini aja dari dulu. Oke, sampai jumpa.